الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Kata musannif rahimahullah taala, syattana bainama baina man yastadillu bihi aw yastadillu alayhi al mustadillu bihi arafa al haqqo li ahlihi wa asbata al amra min wujuri aslihi wal istidlalu alayhi min adamil wusuli ilayhi wa illa famata ghaba hatta yustadalla yustadalla la hatta kan ya hatta hatta yustadalla alayhi wa mata bauda hatta takuna al asaru hiya allati tusilu ilayhi. Insyaallah kita nak sambung ni, masih bicara kita ikam matan yang ke-29 mengenai dua kaedah untuk mengenal Allah Taala. Tengok terjemah dia dulu, kata dia jauhlah syattana, dia isim fi'il madhi dengan mana ba'uda. Kita belajar nahu ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il, fi'il isim huruf, ada isim fi'il. Isim fi'il pun ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', isim fi'il amar. Jadi syattana dia isim fi'il madhi dengan mana ba'uda. Ba'uda yang kita jumpa dalam Quran, hayha talima tu'adun, hayha dengan mana ba'uda juga hayha. Ada isim fi'il mudhari, wala taqul lahuma uffin dengan mana atadajjaru, aku jemu. Uffin tu bukan uff tu, tapi uffin dengan mana atadajjaru, saya jemu, saya boring, saya letih. Walaupun dengan bahasa lembut pada mak bapak, uffin tu ialah isim fi'il mudhari' dengan mana atadajjaru, atadajjaru, dajar. Ada isim fi'il amar, amin dengan mana istajib. Panjang tu dengan jidahu lah kan, nyambi tu, syattana. Jadi syattana dengan mana ba'udah, jauh sangat kata dia, di antara baina man yastadillu bihi, orang yang yastadillu bihi satu, ataupun yastadillu alaihi, orang yang berdalil bihi dengan dia, dengan hak ataupun dengan Allah Ta'ala. Au yastadillu alaihi, au yastadillu alaihi, ataupun mendapat istidlal atau mendapat dalil, mendapat faham alaihi, alaihi ala Allah ataupun ala al-haq. Jadi ada dua perbezaan yang dia sebut, yang sangat jauh perbezaan antara orang yang dia istilahnya yastadilu bihi ataupun yastadilu alaihi. Ada dua keadaan. Kalau yastadilu bihi maksudnya kenal Allah Ta'ala dengan kenal Allah Ta'ala kenal makhluk, itu yastadilu bihi. Kalau yastadilu alaihi maksudnya nak kenal Allah Ta'ala ni kena kenal makhluk, waktu menyut barulah terhege-hege mengenal Allah Ta'ala. Kita hak mana? Ha? Ha, yang kita diajar yastadillu bihi. Macam mana pun dua-dua tu ialah kaedah mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita ni tak pernah diajar untuk mengenal Allah Ta'ala, yastadillu bihi tak ada, yastadillu alaihi pun tak ada. Bahkan macam mana fi ghaflatin tu, saya saja nak sebut fi ghaflatin tu pasal apa? Pasal kita ni dalam bab mengingat Allah Ta'ala ni, khasnya kalau atas sebut zikir kan, mengingat Allah Ta'ala ni memang fiqahnya hukum sunat. Tapi kita tak faham
mengingat yang sunat ni ialah zikir lisan atau sunat. Maksudnya zikir lisan ni, zikir jismi ni sunat. Yang fardu kat jisim ni solawat lima waktu je. Yang wajib atas kita ialah qalbi. Qalbi ni istilahnya kena kenal Allah Taala, ilmu irfan Allah Taala ni fardu ain. Dia bukan sunat. Jadi kita mengenal Allah Taala, kita istidlal ke dia, yakin ke dia, i'timad ke dia. Yang maksud lain nasta'in, kita isti'anah pada dia, istighasah pada dia. Kita minta tolong dengan Allah Taala, minta rasa bantuan pada Allah Taala. Rasa Allah lah yang cukup dia dalam kehidupan kita, cukup dia untuk menunaikan segala hajat kita, dan memang dialah yang mencukupkan segala hajat dan keperluan kita dan keperluan makhluk. Yang ni perdoain. Kita kadang-kadang terlepas pandang dan memang kadang-kadang tak pernah diasuh, diajar pun mengenai dua perbezaan ini antara akidah batin yang kena yakin, iktimat dan Allah Ta'ala berbanding dengan zikir yang sunat dengan lisan. Kita duk faham zikir ni zikir lisan saja. Kelisan memang sunat. Satu yang kita belajar ni, khas saya dah sebut dengan istiqadiri ni, dia zikir aurat pun ada. Maksudnya zikir ada, wirid ada. Satu. Dan bila sebut kata kita nak mengenal Allah Ta'ala, takkan boleh mengenal kita ke Allah Ta'ala melainkan dengan wasilah Muhammad SAW dan siapa dia? Warasatul Anbiya ni. Itulah para awliya. Ha. Ada mesti tak dapat tidak untuk mengenal Allah Ta'ala, ada wasilahnya. Wasilah ni kita kena ada ishq, muhabbat. Kena ada kasih dan cinta yang amat sangat kepada orang yang boleh membawa kita ke Allah Ta'ala. Khasnya Nabi SAW yang furuk daripada khas ini adalah awliya. Para awliya Allah. Lepas tu, mesti bila bawa kita kenal ke Allah Ta'ala dengan zikir aurat ni, dengan Rasulullah yang ajar kita, matlamat kita, muntaha kita adalah Allah SWT ni. Jadi mesti ada ilmu irfan kenal Allah Ta'ala, mesti ada ishq, muhabbat. Yang tu kot, bunyi tu slang Urdu sikit. Kena ishq dan mahabbah. Ha, bunyi Arab lah kan. Kalau kita ishqun, ashiq, kita biasa dengar lah. Ashiq billah, nama orang pun ada Nurul Ashiqin atau seumpamanya. Jadi orang yang ishq, maksudnya orang yang kasih gila je. Pasal apa? Kita orang beriman ni memang kena asyaddu hubbalillah. Dan dengan Rasulullah ni sampai kita tahap dia, Rasulullah ni kata Nabi SAW, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi min mali min waladihi min walidihi wan nasi ajma'in au kama qala. Mestilah lebih aku ni dikasihi, kata Rasulullah, lebih daripada diri dia, bapa dia, anak dia, daripada seluruh manusia. Mesti ada ishq dan mahabbah kita pada Rasulullah sampai macam ni. Untuk tu kena ada zikir aurat, selawat. Okey, yang tu nisbah amalan. Jadi macam mana pun asal kita bicara, dia sebut ada dua perbezaan ni. Ada orang yang dia boleh mengenal Allah Ta'ala, dia kenal dengan dua hakikat, Allah dan makhluk, Allah dan ma'asib Allah. Dengan dia kenal Allah Ta'ala, dia akan kenal Allah ialah Allah, lain tu semua ma'asib Allah. Cukup dah dia dengan kenal Allah Ta'ala, dia akan faham lain tu semua ma'asib Allah. Tak ada hati dia dengan ma'asib Allah, hati dia semua dengan Allah Ta'ala. Walaupun duduk atas muka bumi, kita duduk atas muka bumi mesti ada perjalanan asbab, betul? Lapar lah. Kadang kita daripada pagi letih je lah, mengantuk lah. Mengantuk nak buat apa, kena tidur lah. Tidur. Segar lah. Tidur lagi segar ke Allah lagi segar? So, situ lah. Situ yang kita selalu ralik tu, nalaika tu. Kita boleh tidur, tidur, syok tidur. Kita syok kat tidur, bukan alhamdulillah, Allah lagi. Dengan sebab tidur tu hilang, kita punya letih. Betul? Oh. Jadi takkanlah tidur lagi hilang letih kita. Yang ni yang kata kena. Jadi kalau orang yang kenal Allah Ta'ala, dia akan kenal Allah yang bagi hilang letih sebab tidur. Satu, bukan tidur pun, bukan tidur saja, tidur je. Tapi tidur macam mana? Tidur yang tak dapat tidak, ini kena tidur. Tidur untuk bekal, sekadar untuk tidur
menghilangkan keletihan untuk bila bangun tu buat kerja balik ke Allah Ta'ala. Apa dia? Ingat dia, isbat dia, tasdik dia, yakin dia, tauhid dia. Cuma apa dia tu? Banyak amalan dia. Nanti ngaji lain. Tentang memang banyak amalan yang kita kena buat untuk ada connection kita dengan Allah Ta'ala ni. Kita bila kita tak kenal Allah Ta'ala, kita tak tahu nak hubung macam mana dengan Allah Ta'ala ni. Apa yang kita nak rasa dengan dia? Apa yang kita nak faham ke dia? Apa kita nak isbat ke dia? Kita tak tahu apa. Sedangkan yang disebut tadi, bila kita memang talib kita ke Allah Ta'ala dan ke talib kita dengan Allah Ta'ala, kita tak tawakuf di atas satu keadaan. Satu saya duduk ngaji dengan guru-guru yang saya duduk belajar dalam bab-bab macam ni, walaupun dia syarah benda yang sama, tapi setiap syarahan sentiasa memberi futuhat yang baru. Beri pendedahan yang baru. Dia cerita misalnya apa? Allah khalik kita makhluk. Hari-hari cerita khalik makhluk je. Setiap kali kuliah dia semua lain. Oh. Dia cerita khalik makhluk, cerita air sudah lah. Air angkat tangan kita. Air. La ilaha illallah. Ini dia cerita kita. Kita insan ni kita daripada apa? Dia cerita insan je kat kita. Allah. Habis lah terduduk kita. Dia cerita khalik makhluk situ kan? Digital makhluk, makhluk khalik dari sudut kata dia hakiki wujud kita ni diwujudkan. Dia cerita tu ya, sehari dia cerita. Oh, dia amin dah. Ada je dia cerita. Orang taklah. Walaupun hanya menghuraikan khalik. Oh, ini yang kata dia tak tawakuh dia satu keadaan. Channel mesti yang saya suruh tuan-tuan pergi dengar, pergi belajar. Ada kat surau Desa Aman. Kalau tuan-tuan ada, takkan tak ada Waze kot, takkan tak ada Google lah. Ada Google Map tu tentang tu dia. Surau, Taman Desa Aman, Galan Pego, Pasir Putih kot situ lah. Ha. Kau tak ada lain atau orang tak boleh, tak boleh cari lah. GPS lah orang bagi. Berapa kilometer, berapa minit daripada sini. Siap tempat mana sesak, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat kalau ada. Sajalah sebut itu kan. Kita tolong tunjuk jalan ni. Saya bukan ahli untuk tunjuk jalan betul-betul kat tuan-tuan. Saya pun duduk belajar. Saya belum ahli yang diiktiraf oleh guru untuk pergi menunjuk korang. Saya tolong bawa tuan-tuan pergi jumpa guru. Saya tarik tangan tuan-tuan pergi pegang tangan dia. Habis kebut bahasa. Baik. Jadi asal yang sebut ada dua. Jadi ada orang yang dikenal Allah Ta'ala dengan dikenal Allah Ta'ala dia. Makhluk ni macam mana? Tak ada hati ada ke makhluk? Hati dia memang dengan Allah Ta'ala. Satu jalan lagi adalah dengan Allah Ta'ala tak dikenal, tapi berdikit-dikit daripada makhluk ni kan. Oh, kita ni makhluk Allah. Makhluk ni asarullah. Asarullah, af'alullah. Af'alullah, sifatullah. Sifatullah, oh mesti ada kat zat Allah Ta'ala. Oh Allah. Ada yang macam tu. Memang kita belajar tauhid, banyak yang diajar dalam kitab-kitab kita yang Nusantara ni. Atau jalan Abu Asyik Asyari. Abu Mantur Maturidi memang jalan tauhid pun, tapi yang asal saya sebut yang umum kita diajar adalah bukan yastadilu bihi tapi yastadilu alaihi. Maksudnya kita istidlal ke Allah Ta'ala. Maksudnya dengan faham dalil baru nak faham madlul. Faham dalil baru faham madlul. Dalil madlul faham. Kalau api dengan asap, siapa dalil siapa madlul? Asap ialah dalil, dal dalil makna sama kan? Pasal fa'il dengan fa'il dia menunjukkan isim fa'il kan? Menunjukkan siap pembuat. Nama bagi pembuat tu dibahasakan dengan mazan fa'il dalun atau dalilun ataupun fa'il kan? Darib, kerim, farih, jerih kan? Atau seumpama itu. Jadi dalil ni dalil dia akan menunjuk kepada madlul. Asap, faham asap, faham api. Menunjukkan api. Jadi rata-rata kita diajar dengan baharu alam mendalilkan Allah Ta'ala. Betul, memang masa kitab kita gitu lah. Jadi itu istilahnya kaedah istidlal yastadilu alaihi. Yang ni kalau istilah juga kita akan jumpa ke depan ni, yang ni dia panggil ar-rahiluna ilaihi. Kita bukan al-wasiluna bih. Kita bukan al-wasiluna ilaihi. Tapi kita adalah ar-rahiluna ilaihi. Kita adalah orang yang nak berjalan kepada dia. Kita bukan wasiluna ilaihi.
Seorang yang memang kenal Allah Ta'ala betul, dia tak perlu dalil ke Allah Ta'ala. Bahkan Allah lah yang jadi dalil kepada segala-galanya. Kita macam mana? Dengan makhluk lah dalilkan ke Allah Ta'ala. Boleh faham? Memang dua-dua tu kau dah mengenal dia. Dan dia kata apa? Ba'udah. Syaitan. Apa? Jauh sungguh beza antara orang yang sampai dengan dikenal Allah Ta'ala. Dengan dikenal Allah Ta'ala. Dikenal siapa makhluk. Dengan keedah kita macam mana? Kenal makhluk. Tergih-gih pergi mengangkat kenal Allah Ta'ala. Beza besar. Beza besar. Macam mana pun kenal juga Allah Ta'ala. Apa masalah dia lagi? Tak kenal Allah Ta'ala langsung. Hatta nama Islam, nama iman kali pun. Rupanya, yastadilu bihi wa'idah. Yastadilu alaihi wa'idah. Satu asal saya nak sebut, zikir sunat, tapi kita yakin ke Allah Ta'ala, kita capai dia, hati kita sentiasa yakin kepada dia, itu ialah fardu. Dan fardu tu bukan fardu kibayah, fardu ain. Yang talabul ilmi, faridah, ala kulli muslim. Tak mana talabul ilmi ni, ilmu ma'rifah, ilmu tauhid, ilmu isbat, ilmu, yakin, ilmu yakin, ilmu untuk tasdiq Allah Ta'ala. Yang ni fardu ain. Ala kulli muslim ay wa muslimat. Baik. Jadi jauh sungguh, beza sungguh antara orang yang istadilu bihi atau yang istadilu alaihi. Kata dia al mustadilu bihi arfal haqqa li ahli. Orang yang mustadilu bihi, orang yang berdalil dengan Allah Ta'ala. Kaedah dia macam mana? Dia arfal haqqa, dia mengenal hak. Arafallah, maksudnya situ dia mengenal Allah Ta'ala. Maksudnya arafal haqqa pun kenal apa? Kenal zat Allah Ta'ala. Itu besar sekali. Allah Ta'ala ni kita kenal dia paling besar. Asas kita faham Allah Ta'ala ialah kenal zat Allah Ta'ala. Cuma zat Allah Ta'ala ni kita kenal dia bukan kenal macam mana kenal makhluk. Sebab kita tak boleh kenal hakiki zat Allah Ta'ala dari sudut rupa. Lagi, dibuat daripada apa, dia duduk di mana. Tiga bab ni memang tak ada bicara dalam bab zat. Yang ni dipanggil bahas hakikat. Hakikatul zatiyah. Membahas hakikat zat. Hakikat zat tak boleh bicara bab ni ke Allah Ta'ala. Macam mana tak boleh bahas hakikat ruh. Hakikat ruh tak boleh bahas tiga benda ni juga. Apa dia? Sebab ruh pun kita tak boleh nak bicara hakikat. Betul tak? Ya selalu nak ane ruh. Macam mana kita ruh? Ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'an haqiqatir ruh. Ar-ruh min amri rabbi, ay haqiqatir ruh min amri rabbi. Tak mana haqiqatir ruh? Surah ruh macam mana? Lagi madah ruh macam mana? Daripada apa? Dan mahal ruh di mana? Walaupun ruh ada kat kita. Ruh ada kat kita. Tunjuk kat saya, ruh ada di mana sekarang? 1,000 saya bagi. Tak nak duit. Sikit dengan aku, 1,000,000 saya bagi. Sebilion saya bagi. Roh di mana sekarang? Di kaki kah? Di jantung kah? Di kepala kah? Atau di huruf tak? Masa saja bunyi ke sana sikit. Sudah tu. Saya dah mula merapu. Dia teringat bila lama. Ha. Tak boleh tunjuk dia. Tempat pun tak boleh tunjuk. Macam mana rupa roh? Di rohnya. Okay. Roh macam mana rupanya? Mengikut kaedah di sunnah jemaah, kaul muqtamad, macam mana? Roh kita tak tahu rupa dia. Walaupun ada juga akwal ulama, antaranya Imam Malik radhiyallahu ta'ala, rahimahullah alaih, dia kata, ya suratul kal jasadi. Surah jasad, surah roh adalah kal jasad. Tapi dia bukan jumhur ulama. Jumhur ulama kata apa? Rupa roh, wallahu a'lam. Tawakkul, tak kerti kita nak cerita. Roh, apa? Roh. Nur, nar. Tak tahu. Ha. Kalau hakikat roh tak boleh cerita, surah, madak, mahal, Allah, jangan jadi wahabi sudah lah. Wahabi kalau mahal, alal ars, madak, Allah, nur, Allah nuru samawati wal ars. Aha. Mahal alal arsh. Ini salafi punya kepelotok dia tu. Madah Allah Ta'ala. Macam mana? Allah Ta'ala madah ni. Madah faham ni. Mahal apa? Yang tu kot tak biasa dengar dia cerita.
Tapi kalau nisbah surah, orang Ta'ala surah ni macam ni? Hadis Nabi SAW. Hadis mutawatir lah tu. Apa? Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Faham cara literal dan cara mereka ambil ayat mutasyabihat. Dan juga hadis yang mutasyabih. Apa dia faham? Rupa Allah Ta'ala macam ni? Ala suratihi, ala surah Adam. Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Jadi rupa Allah Ta'ala macam ni? Tengok Nabi Adam, kenallah Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala cipta Adam ke suratihi. Hadis. Macam, boleh nanti kak? Dengan zahir hadis. Kapi weh. Bukan keedah di sunnah wajawah itu. Tu memang salafi punya keedah. Kalau tuan-tuan tengok kitab Wahabi, geli tuan-tuan tengok akidah Wahabi. Dia kata Allah Ta'ala ni rupa Nabi Adam. Rambut dia kerintin. Dia janggut panjang. Kulit hitam manis. Hitam, kehitaman. Stop. Sebab tu dia boleh, dia tak kesalah pada dia. Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada kanan. Allah Ta'ala tangan dia bahkan ada dua. Siapa? Ada sebut wasamawatu matwiyatun biyamini man kana lahul yamin falabuda an yakuna lahul yusra. Bal yadahu mabsutatan. Ha ni kata ayat taukid Allah Ta'ala ada dua tangan. Kalau kita baca kitab Wahabi, jadi Wahabi lah. Apa? Pada ahli sunnah jemaah macam mana? Subhanallah. Laisa kamitsli syai. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab kita tak boleh nak bahas hakikat zat Allah Ta'ala. Jadi ke Allah Ta'ala, kita boleh faham apa? Sifat yang sepatutnya diisbat ke zat dia. Apa dia? Wajib wujud. Sabitul zat. Sabitul wujud. Zat dia sabit. Dan hukum wujud dia wajibul wujud. Dan dia qadim wujud. Wujud yang qadim, wujud yang baqa, wujud yang qa'im min nafsi, dan dia muqawwim li ghairi. Dia tak hajat pada satu, bahkan dialah yang menjadikan yang satu. Ini wujud dia. Kita kena faham tentang ta'aluk zat dia. Itu sifat dia macam mana? Dia kudrat iradat ilmu hayat sama wasal kalam. Bila kudrat iradat ilmu sama wasal kalam, tentulah dia qadir. Tentulah dia murid, dia hayyun, dia alim, dia sami', dia basir, dia mutakallim. Ni asas tauhid ni. Tu tak belajar ni macam mana? Habis macam mana nak faham takwin Allah Ta'ala? Afa'al dia memang tak boleh faham. Zat pun kau tak faham betul. Bila tak faham betul, tu yang jadi. Jadi macam mana yang mereka dah jadi. Alhamdulillah. Baik. Jadi orang yang yastadil al-mustadil lubihi, orang yang berdalil dengan Allah Ta'ala, maksudnya dia kenal Allah Ta'ala sungguh-sungguh, kenal la ilaha illallah, situlah tempat berpijak dia. La ilaha illallah, hadis sekali lalu saya sebut yang disyarah oleh ulama, tak ada yang bersifat uluhiyah melainkan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala saja ada sifat uluhiyah, ma'asiwa Allah tak ada. Dan bila sebut uluhiyah, nak tengok sudut mana uluhiyah. Nak tengok kata ketuhanan ni Allah Ta'ala ada uluhiyah tang mana? Sudut mana? Ni yang kita punya faham, waham aja. Allah Tuhan. Ya, Tuhan. Di atas kata dia layak disembah. Apa yang menyebabkan kelayakan dia disembah tu tang mana? Itu yang ada empat angle yang kita kena tengok. Zat, sifat, afal, asal. Empat-empat ni kena sabitkan ke Allah Ta'ala. Masih Allah dia tak ada istilah zat, sifat, af'al, asar yang uluhiyat. Bila uluhiyat ni fokus tentang mana? Tentang qa'im bin nafsi. Allah saja yang qa'im bin nafsi. Zat, sifat, af'al, asar. Kita macam mana? Makhluk ni tak ada yang qa'im bin nafsi. Zat, sifat, af'al, asar. Semua minallah. Mana ada kat kita uluhiyat? Satu zat kita kena sedar. Kita ni Allah yang zahirkan zat. Allah yang cipta gitu. Allah yang ada gitu. Allah yang hidup gitu. Itu kalau disebut batang tubuh kita, zat kita. Dan tu pun kalau kita fikir ni, bayang ni, kuku panjang, jari tak panjang. Bulu mata tak panjang. Bulu kening tak panjang. Bulu hidung panjang juga. Misai panjang. Oh, perempuan tak ada misai. Siapa yang menentukan misai ni tumbuh tak tumbuh?
Siapa yang menentukan bulu kening, bulu mata? Kalau cukur, tumbuh. Tapi dia sampai satu hari, dia tak keluar. Dia tak panjang lah. Dia tak panjang lah. Tapi kalau misai, tak tebah, jenuh jadi penapih. Aitel. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Betul? Jari tak panjang, tapi kuku panjang. Panjang lah tu, kita tak nampak panjang dia. Sentiasa melalui proses panjang. Itu yang panjang. Kulit kita ni saling sering bertukar ke kulit yang sama dulu? 24 jam tak pernah ada benda yang nama makhluk ni yang kekal dengan sifat yang kedua pada masa yang kedua. 24 jam berubah. Cuma ada berubah cepat, ada berubah lambat. Ada berubah nampak, ada berubah tak nampak. Tapi alam mutaghayyir. Yang tak mutaghayyir Allah. Baqin ala hali. Allah bukan saja dia baqin ala hali, tapi dia huwal mughayyir kulli syai. Dia muqawwim kulli syai. Kita punya daiman taghayyur. Satu 10 tahun dulu macam dah apa kita. Tadi lain, sekarang lain. Tadi pagi ni dah petang weh. Nanti maghrib weh. Macam mana masa berjalan? Macam itulah semua makhluk melalui proses perubahan. Ayat-ayat ulama kita dia kata apa tuan-tuan? Setiap detik dan saat ni kita ni sedang menuju kemusnahan. Kita ni memang setiap detik ni jangan duk rasalah kita semakin kekal lah. Setiap detik saat ni proses musnah, proses fana tu kat kita. Apa benda yang keliling kita? Semua fana ke? Kullu man 'alaiha fan. Quran dalil. Cuma kita ulama halus tuan-tuan dia bagi faham kita. Kita katalah dapat kereta baru. Jangan seronoklah kereta baru. Boleh apa? Setiap detik dan saat dia sedang memenuhi melalui proses kemusnahan. Tuan-tuan pakai ya start enjin, setiap detik dan saat sedang melalui proses musnah. Minyak hitam kena tukar, tayar makin nipis, brek makin semua sedang musnah. Kita pun sedang melalui proses kemusnahan itu. Yang tak musnah siapa? Wayabqa wajhu rabbika dzul jalal. Ini kata, kalau kenal orang salah, kenal makhluk lah. Jadi hati kita sepatutnya muhabbat, kasih kita. Macam mana? Kat siapa? Satu, sahabat ni bila kenal la ilaha illallah, macam mana? Kena seksa pun kena seksa lah. Allah, ahad. 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 Dia boleh wadah ni, azad, sifat, afan, asar Allah. Ahad. Ahad. Lepas tu bukan dengan keluh kesah dan susah hati. Bahkan macam mana? Ahad. 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 Senyum kan? Kena seksa. Duduk. Ambil batu. Empak. Batu panas lagi. Macam mana? Ahad. Ahad. Maksud apa? Makam. Makam redha. Makam irfan. Kenal Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Wadah ni Allah Ta'ala je. Aku ni minallahi ilallah. Satu sampai orang kapir. Tak kerti nak buat apa. Dah nak buat apa ni? Empuk tak jadi apa. Buh batu tak jadi apa. Panas tak jadi apa. Pukul tak jadi apa. Ahad, ahad, ahad. Bukan dia seorang. Semua mukmin macam tu. Semua macam tu. Pula tu macam mana? Gila tak dengan Rasulullah? Pasal apa gila dengan Rasulullah? Rasulullah mengajar siapa orang tak ada. Dia orang ni semua adalah yastadillu bihi. Jadi, al-mustadillu bihi, dia araf al-haqqa li ahlihi. Dia mengenal Allah dan dia letakkan Allah li ahlihi li ahlillah. Maksudnya, apa hak Allah Ta'ala dia akan letakkan Allah Ta'ala. Kita dapat rezeki. Syok. Kita syok apa? Kita syok makan. Kan? Saya kata tuan-tuan, sekali dengan saya, tak apa makan sedap lah. Macam mana? Makan tadi biasa ada. Ada sedap lagi pada tu kan? Contoh. Kalau ada sedap lagi macam mana? Syok kat sedap kan? Syok dengan Allah Ta'ala. Jawab dia lauk. Ikhlas jawab. Syok kepada makan. Betul tak? Siap silap tanya. Tukang masak ni siapa? Ya, ada lain tu. Kita syok kat makhluk kan? Kita tak syok orang dalam. Kalau orang yang yastadilu bihi ni, makannya macam mana? Dah. Hati dia, makanan ni yang ni rezeki. Kita marzuk. Allah razik. Marzuk ni sentiasa ingat razik. Kat rezeki pun tak ada takluk. Kat marzuk pun tak ada takluk. Takluk dia siapa? Ar-razik. Wallah. Saya ambil satu pokok kan.
Ar-Razik. Wah. Mata buka tengok, tapi hati je ni. Cita Ar-Razik je. Bila Ar-Razik, Al-Mannan lah. Al-Wahhab lah. Al-Mu'ti lah. Kadang kita nak tak dapat. Al-Manik lah. Ad-Dar lah. Makan kadang jadi sihat. Nafik lah. Dikenal siapa dulu? Kenal Allah Ta'ala dulu. Kenal maka. Dan dia letakkan Allah apa yang selayak dengan Allah Ta'ala. Zat, sifat, af'al, asar. La ilaha illallah. Uluhiyat dengan Allah Ta'ala saja. Ini adalah orang yang al-mustadillu bihi. Boleh? Macam mana pun ilmu kena belajar. Pasal apa? Tak mustahil untuk kita pun dapat kelebihan ni. Macam mana pun kena berguru lah. Satu, kena berguru ni. Sebab dia tak boleh jalan sendiri. Kadang-kadang kita dengar ilmu, dia tahap ilmu aja. Tapi ilmu tu dia tak jadi nafik. Sebab ilmu nafik ni ilmu yang kita makin belajar, makin takwa. Makin belajar, makin kenal Allah Ta'ala. Makin belajar, makin capai Allah Ta'ala. Itu ilmu nafik. Ilmu ghairu nafik. Makin belajar jadi macam keldai. Kama salil himar yahmilu asbab. Tak manfaat tadi sikit pun. Bila manfaat? Bila orang minta ajar, apa orang ajar? Kat kita pun tak manfaat ilmu kita dengan Allah Ta'ala. Saya tuan-tuan, kalau saya belum, sebelum saya diajar mengenal Allah Ta'ala dulu, sifat 20 ni semua macam air ke saya tuan-tuan. Memang macam air pun. Memang macam air pun bukan susah mana. Mama pula saya dah khatam berapa kitab pun. Tapi ilmu tu semua saya tak masuk dalam hati. Saya boleh cerita Allah wujud-wujud zati, wujud ni wujud tu, bukan wujud lewat mustahil, wajib lewat iri, wajib lewat umur. Oh, cerita satu-satu dalam kepala tu. Semua dalam kepala saya. Akhidah, nafsi, asal biar, apa-apa, mana, lubah, macam ni, macam ni, macam ni, taksim, apa-apa, semua kerti, taklu, taklu, semua dalam kepala. Matan jarah tu dalam kepala saya. Hafal. Tapi, hati ni nak pergi isbat masalah tak pergi. Bila dapat sentuhan dengan sanad ni, dengan guru ni, dia tetik dia. Terima anak murid dia. Kenapa? Ambung terus. Allah, sikit sangat. Sebab kita ni diibaratkan kalau kata ilmu hebat macam mana pun, ulama kita buat misal macam ni. Macam. Kalau wayar macam ni, kita pegang, ada wayar, pegang wayar lah ni. Wayar. Memang wayar ni kabel untuk pergi skrin kan. Apa seumpama tu lah. Katalah ada tiga wayar. Wayar pula, wayar togel aja. Maksudnya tak ada pemalut. Berani pegang? Berani pegang? Tak berani pegang? Wayar macam ni tak berani pegang? Ayah berani pegang? Berani pegang maksudnya apa? Maksudnya dia tak ada hubung mana-mana. Walaupun jangan kabel lah ni. Kabel TMB tepi jalan tu, duduk dalam gelong tu. Berani pegang? Besi dia tu. Berani pegang? Kabel lah tu. Yang tak berbalut tu. Berani pegang? Tak berani pegang? Enak dia. Boleh pegang? Boleh pegang? Kabel tak berbalut tu? Boleh pegang? Bila tak berani pegang? Jawab. Bila dia sambung. Jolok dia tu. Ha, pegang mana? Sorry lah. Ha. Walaupun kabel tu sana. Halus saja. Pi kan. Entah api terus. Kenapa? Apa? Lita pintas berlaku kan. Pasal arus lebih pula. Kita jadi wayar bumi dia. Ha, saya biasa kena sekali satu saya tahu. Pegang pelak tu kan. Yang kata tu dia ni guna ada lekuk tu. Kita bila tak ada lekuk dia terlajak. Bila kita nak cabut kan ni pelak tu. Dia terlajak sini. Terpegang lah ni. Pin ni. Pin tiga ni. Pin atas lah apa? Ni pin ni. Sama ada pin sini. Bila yang ni lekat, yang ni sambung. Mati api. Nasib baik mati. Saya dah mati dah. Masa tu saya ingat. Masa tu saya sekolah rendah lagi. Sampai mak saya tanya, buat apa tu? Pasal tiba-tiba mati elektrik. Ah, tak ada apa mak. Oh, awak dah ketua lah. Masa pergi tolak dia api tu. Oh, beringat sampai lah ni. Tak berani pegang maksudnya apa? Pasal ada connection. Ada connection baru dia function. Kita masalah apa? Tak ada connection lah. Tambah baca kitab je. Baca kitab sendiri faham. Dengan Tok Guru tak pernah ngaji. Baca kitab faham. Syarah Tauhid. Masya Allah. Macam Ahlullah.
Macam mafi qalbi ghairullah, tapi tengok masya-Allah dengan Allah Taala tak ada sikit pun. Yaqulu nabi afwahim ma laysa fi qulubi. Dia cakap tu betul-betul apa yang ada kat mulut, tak pernah ada sikit masuk dalam hati. Kasih Allah, cinta Allah, apa-apa tak ada rasa cinta sikit pun dengan Allah Taala. Tak ada rasa perasaan, tak ada iman, tasdik, yakin dengan Allah Taala sikit pun. Allahu akbar tu tak rasa akbar dengan Allah Taala sikit pun. Bahkan Allahu akbar kabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaquluna bi afwahihim. Ni zaban se. Betul-betul daripada mulut saja. Bukan dil se. Bukan daripada. Ni belajar dengan guru urdu. Urdu cakap. Cakap urdu kan. Ni zaban se. Daripada mulut. Bukan daripada dil se. Not from our heart. Bukan daripada hati kita. Hati kita tak sentuh langsung. Datuk macam mana nak bagi tersentuh ni? Ha, bagi sentuh ni. Sambung wayak. Apa maksud sambung wayak ni? Dapat guru sanat. Dapat sanat je. Ibadah je. Ha, kau masuk dalam silsilah ni. Melalui sejik ni. Kau terima kau sebagai anak murid. Tuh, sambung terus. Sabut kau ni masjid kita. Sekarang aku dah sambung dengan cisti kau diri. Sambung. Masjid. Kau ni masjid kau. Walaupun kita tak besar mana kabel. Tapi kau ni masjid. Masjid. Sebab kita orang yang dah ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan ada penghubung ni. Ada wasilah menghubungkan kita. Bukan saja berhubung kita. Tu, siapa? Hujung tu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tu? Qadiri. Syekh Abdul Qadir Jilani. Radiyallahu ta'ala. Ni Mu'ayyudin. Haga ma'amu'ani di Jisti. Sambung semua. Sambung semua. Kita tengok rangkaian silsilah tu semua ada. Yazid Bustami. Ibrahim Adham. Senarai daripada awal tu. Daripada siapa ulama-ulama besar ni sambung semua. Ada dua jalan ni. Cisti Qadiri. Nuri yang himpun dengan dia ni. Ni saya sebut sanad yang saya duk ambil lah. Masya Allah. Pula tu bukan nak berbangga dengan sanad je. Dengar dia cakap apa, apa dia ajar. Best. Saya sebut, saya rasa. Saya lalu. Saya belajar. Saya berguru. Dan saya serius berguru waktu. Memang dulu serius mengaji. Nabi mengaji saja. Tapi tak masuk. Sifat 20 tu saya dah khatam 40 kitab. Baik Arab ataupun Jawinya. Tapi baca kitab memang faham kitab tu boleh. Tapi tak masuk dalam hati. Pilihan ni. Guru yang ajar tu dia tak pernah lalu kitab pun. Tapi dia berguru betul-betul dengan guru. Dan semua yang dia berguru ni semua dalam kalau tak boleh. Dan kalau dia luahkan tuan-tuan boleh tulis berkitab-kitab. Yang kita duk ngaji, ngaji kitab banyak-banyak. Tulis-tulis-tulis lah kitab, usul-usul kitab. Tapi, kamasalil himar yahmilu asfar. Yang dia macam mana? Tak bawa kitab pun. Tapi dia tu adalah kitab. Satu, Nabi kita Muhammad SAW, ulama, dia bahasakan apa? Tambah para ulia. Dia kata, Muhammad adalah Quranun yamshi. Adalah Quran yang duduk berjalan. Dia berjalan tu apa? Apa Quran, ciri Quran tu dia? Tengok Muhammad tu tengok Quran tu. Tengok dia tu apa kena? Asyiddah walal kufar ruhama'u bainahum. Mereka ni apa? Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Nak sebut apa? Apa ciri beriman? Tengok Rasulullah. Tu sifat dia. Wa bimma razaqnahum yunfiqun. Alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ada junubihim. Ha. Ada junubikum. Kalau fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman yantu junubikum. Kalau alladhina yadhkuruna allaha qiyaman yantu junubihum. Junubihim. Yang tu kena telajak-lajak mulut saya sebut. Jadi sorry atas telajak-telajak mulut sebut yang domain-domain tak betul. Apa saya nak sebut ialah macam mana Rasulullah yang tu bila warasatul anbiya sepatutnya macam tu. Tambah yang memang mahfuz yang ikut betul jalan para anbiya ni, itulah para awliya. Macam mana? Sama lah. Walaupun tak dapat Rasulullah, tapi ni naibur Rasul. Mereka bukan Rasul, tapi naib Rasul. Bila naib Rasul, macam mana Rasul punya limpah kurnia Allah Ta'ala beri kat melalui Muhammad SAW, macam itulah limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada naib Rasul. Dan kita duduk majlis ni macam mana? Kita akan dapat rasa macam mana suasana sahabat duduk dalam majlis Nabi SAW. Nak kata 100% tak, tapi seumpama majlis itu.
Kita kadang duduk majlis ilmu, kita rasa raudhatul jannah lah, kita dah tak rasa apa lah, kita rasa biasa je kan, tak rasa. Tapi kalau kita duduk dalam majlis yang betul-betul, yang memang dapat limpah kurnia, yang memang warasatun nabiyun minal anbiya ni, dia naibur rasul betul ni, oh memang duduk majlis ya tuan-tuan, duduk ya. Kita akan rasa macam mana seronoknya duduk majlis, macam mana sahabat duduk dalam majlis Nabi semua. Jadi asal saya nak syarah, semua tu nak kata apa? Para sahabat memang mereka ni ialah orang yang arafal haqqa li ahli. Memang dikenal Allah Ta'ala sungguh. Dengan Allah Ta'ala dikenal macam mana? Kat diri dia, dia tak heran. Aku biasa pun, aku mati pun tak apa. Macam mana? La ilaha illallah. Aku takkan gadai lah. Tak lain. Tambah pula, faham ayat Quran. Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah Ta'ala dah beli. Orang yang ada iman ni, Allah Ta'ala dah beli anfusahum. Patang tubuh mereka. Kita orang Ta'ala dah beli. Tapi rasa tak kena beli. Duk rasa patang tubuh kita. Hak aku, aku. Ikut suka aku. Padahal sepatutnya macam mana? Hak Allah ikut kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya itu kita. Tapi kita nak terjun pergi ikut kehendak Allah Ta'ala tak boleh. Betul? Apa masalah kita? Iman kita. Tasdik kita. Kenaik kita ke Allah Ta'ala. Kita tak sampai tahap tu lagi. Kalau sampai macam mana? Memang sepatutnya kena sampai lah. Dia kata, zikir, lisan, sunat. Tasdik, kolbi, kau salah perbaikan. Macam mana nak buat? Yang kena berguru tu. Baik, macam mana pun saya duk syarah tu, cerita kata tu, al-mustadil bihi. Dia araf al-haqqa li ahli. Wa asbatal amra min wujudi asli. Dan kata dia, orang yang mustadil bihi ni, dia akan mengisbatkan sesuatu urusan, mula daripada mana? Min wujudi asli. Daripada wujud asalnya asal amr. Asal nanti akan ada bahasa furu. Boleh? Siapa asal? Allah asal ke? Ma siwa Allah asal. Allah lah asal. Ma siwa Allah ni furu. Boleh? Jadi siapa dalil ke siapa? Kalau al-mustadillu bihi, Allah lah dalil segala-gala. Bila ada Allah, ada Allah barulah akan ada makhluk Allah. Dan Allah mana boleh tak ada dia. Jadi sentiasa isbatkan Allah ada. Yang kita ni, Allah yang mengadakan kita. Jadi isbat siapa dulu? Isbat Allah Ta'ala dulu. Isbatkan asal baru isbatkan furu. Isbat Allah wujud baru rasa wujud kita. Kita macam mana? Kita duk rasa aku ada, aku ada, aku ada. Macam mana boleh rasa Allah Ta'ala tak ada ni? Allah Ta'ala kita rasa tak ada. Bahkan tak pernah ada pun dalam hati kita. Oh, masalah lah kita. Masalah sikit ke masalah besar? Kan? Besar pasal apa besar? Masalah. Tak kenal Allah Ta'ala. Tak rasa pun siapa asal, siapa buruk. Padahal dia asal kita buruk. Buruk boleh tak kenal asal. Ih kacau. Ih kacang lupakan kulit. Bukan kacang lupakan kulit ni. Dah tak berapa kacang lah. Sikit lah bahasa-bahasa peribahasa Melayu tu kan. Water-water pergi. Jadi kalau orang yang mustadil bihi, dia akan isbatkan amr daripada wujud asal. Jadi dia akan isbatkan asal lain pada Allah Ta'ala furuk. Jadi kita makan ni furuk. Takkan makanan menyenangkan. La ilaha illallah Allah baginya. Faham? Allah bagi faham. Ni mengaji. Guru. Ni guru. Kena mengaji. Cari asbab. Ini wasilah. Ha, wasilah kena letakkan hak wasilah. Asbab kena letakkan hak asbab. Jangan ni nafi asbab. Sebab syariat datang dengan mengajar asbab. Allah Ta'ala bagi hidayat. Tidak. Nak bagi hidayat, dia bagi Rasul lah. Boleh nafi Rasul? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala kena isbab, dia bagi hidayat. Betul? Dan untuk bagi hidayat, dia bagi tak hadin. Likulli qawmin hada. Ada hadin tak? Dia ada pemberi petunjuk ni, ada tak? Ada Nabi Rasul? Ada. Ada Naibur Rasul? Ada. Mesti ada. Mesti ada. Jadi kena isbatkan tak? Siapa Naibur Rasul? Cuma Rasul, adab dengan Rasul. Naibur Rasul, adab nak Naibur Rasul. Nah, maksudnya guru, adab dengan guru. Kita nak boleh wujud ni, mak bapak kita lahirkan kita, betul? Mak bapak kita buat kita. Tak, tapi lalu kau mak bapak. Kena jaga adab kita, kita anak dia mak bapak. Kita murid dia guru. Kita umat dia Rasul. Duduk tempat. Kita rakyat dia pemimpin. Ada mantabat juga situ. Betul? Yang ni lah dipanggil adab yang kita kena jaga. Walaupun kita lagi makrifatullah daripada dia.
Mak bapak kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala. Tapi kita tak boleh wujud melainkan ada mak bapak kita. Kita kenal Tok Guru kita katalah lebih. Kita kenal Allah Ta'ala lebih daripada Tok Guru kita. Ustaz kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita lagi kenal Allah Ta'ala. Macam mana? Kita dulu belajar, dulu nahu pun belajar dengan dia. Kalau kita tak faham apa pun. Ha, ada adab dengan guru tak? Sentiasa ada adab. Tapi adab besar sekali, mustadi lubi siapa? Asal ke buruk? Asal. Puruk kena isbat juga. Nak isbatkan puruk dengan adab yang sepatutnya kena jaga. Muamalat dengan makhluk yang kena jaga sebagai adab. Macam kita. Tengok, majikan bagi gaji. Kena jaga adab juga tak? Walau takkan terima duit ni, terima duit. Allah bagi rezeki. Takkan ni tu. Allah bagi rezeki. Sampai? Terima kasih. Macam apa? Lalu kot dia. Betul? Ha, nampak? Cantik ajaran saya dah. Orang yang mustadi lubi macam mana? Ha, dia orang macam ni, hidup. Hati sentiasa isbah Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, dia menjaga adab dan akhlak. Tapi hati sentiasa syuhud Allah Ta'ala. Jadi syariat dia agak-agak macam mana? Sentiasa menjaga syariat. Satu, kalau ada benda halal, halal. Halal pun ambil benda yang sepatutnya. Yang haram memang tak usik langsung. Makruh. Fardu sunat ni memang kerja dia. Yang syubhat pun dia tak usik. Yang kata syubhat, yang harus pun dia tak usik. Makruh haram memang tak sentuh langsung. Oh, pasal apa ni? Pasal dia faham siapa asal, siapa buruk. Pasal dia kenal hak asal tu. Jadi kepahaman macam mana? Mantap lah, kuat. Satu, kita nak kena kenal Allah Ta'ala apa yang sepatutnya kena kenal ke dia. Khasnya, la ilaha illallah. Uluhiyat ni ke Allah Ta'ala. Zat. Cukup lah. Kalau saya, saya cukup lah hak tu. Zat, Allah, zat dia wajib pun wujud. Sedia wujud. Kita, asalnya, ma'du. Kita jaizul wujud. Ada pun boleh dicadangkan. Maslubul wujud. Martabat kita, martabat ma'du. Allah wujud, kita ma'du. Sama lah. Wujud dengan adab ni beza gila punya. Tu yang dia kata syaitan lah. Bangun tak? Jauh sungguh. Jauh sungguh. Jadi isbatkan zat Allah Ta'ala. Bila zat isbat Allah Ta'ala, sifat Allah, afa'al Allah, asar Allah, kena isbat tak ada Allah Ta'ala. Kita ada apa? Zat kita pun daripada martabat dia martabat Adam, sifat macam mana, afa'al macam mana, asar macam mana. Takkan kita masak nasi, kita bagi masak nasi, dah kita lalu je sebab masak nasi. Kita ajak anak murid pandai, kita pergi pandai anak murid, dah kita pun bodoh kan anak murid pandai ada kita. Menunjukkan bukan kita lagi pandai dia. Laluan saja kat kita, wasilah saja. Ini nak isbat kata apa? La ilaha illallah. Kita pun, kita jantung pun tak boleh nak gerak kan, takkan perbuatan main pada kita. La haula wala quwata illa billah. Hidup, kita bukan bagi kita hidup. Ha. Allah yang bagi hidup kita. Bak sifat macam mana? Allah yang, ya hayu, kita ni mayyit. Wujud, zat. Allah yang memang wujud dia sabit. Sabitul zat, sabitul wujud. Kita ni ialah martabat ma'dum. Yang wujud pun maslubul wujud. Jaizul wujud. Kita adalah hadis. Kita ialah baru. Ha, kenal Allah Ta'ala kat situ. Isbatkan usul. Lepas tu faham. Selain daripada Allah Ta'ala, ma'asib Allah ni, zat ke sifat ke apa'an ke furuk. Adalah furuk. Ni satu kawaid. Kenal Allah Ta'ala. Macam mana? Oh, kalau macam ni memang hakul yakin. Yang ni tahap, yang ni pun masing-masing boleh, sebenarnya boleh tak bawa ke sini? Boleh tak? Boleh. Satu, saya hidup belajar, ada kaedah mengenal Allah Ta'ala ni, istilah boleh naik turun. Kadang-kadang kita tak isbat ke zat Allah Ta'ala. Kita duduk sedap, kita makan nasi, kenyang. Betul tak? Ha, macam mana? La ilaha illallah. Allah bagi kenyang. Oh, isbat ke afa'al dia. Duduk rasa macam makan nasi. Tak. Isbatkan afa'al ke Allah Ta'ala. Ni nasi. Nasi tak ada afa'al pun. Takkan nasi boleh bagi kenyang. Nasi boleh bagi kenyang. Nampak asar macam dia. Tak asar asarullah. Bukan asar makhluk. Makhluk tak boleh ada mu'asir. Asikin layak tak. Anar layuhrik. Tuhrik. Api tak boleh mengangus. Sikin. Pisau tak boleh memotong. Al-ma' layuhrik. Air tak boleh melemas kan. Semua nisbah perbuatan ni siapa? La ilaha illallah. Kalau kata pisau boleh memotong, matilah Nabi Ismail. Api boleh mengangus, terbakarlah Nabi Ibrahim. Kalau air boleh lemas, lemaslah Nabi Musa. Tapi laut, air itu boleh belah.
Kerja siapa ni? La ilaha illallah. Fa'il hakiki Allah Ta'ala. Ha, isbatkan hak asal. Isbatkan hak asal. Yang lain semua burung. Kalau tengok macam asal ni ada kat makhluk. Ambil pisau nanti tajam, potong. Allah yang boleh potong. Atas wasilah. Kena pakai pisau. Nak potong pakai pisau. Lapar kena makan. Harga nak air. Gelap kat lampu. Ngantuk semua kena. Sebab tak saya ajar. Kadang-kadang kita yang tu pun kita silap juga kan. Kita nak entah apa, nak buat juga benda yang memang di luar kemampuan kita tanpa nak buat asbab untuk menghilangkan sebab yang boleh menghilangkan fokus kita. Tak boleh buat juga. Kena buat sebab satu lah. Okay, betul lah. Yang mata tak nampak, kena buat spek. Tuan-tuan, mata tak nampak, makan panadol. Mampu tak terang mata tuan-tuan. Jangan nak buat pasal. Ngantuk ni terbang nak dengar. Tak boleh ambil air basuh muka. Tak ada ambil kopi. Tak ada pun kopi pap belalang. Contohlah, bukan nak elan. Kopi pap belalang pun tengok pening juga. Kata baru ni nak elok dah lah. Tak tahu lah, tunggu. Ada yang masuk bonus, tak masuk. Ada adik pap belalang ni, ada. Saya tak masuk. Rumah saya masuk. Satu-satu-satu-satu. Ada. Oh, belalang tak ada. Tak habis. Sajalah situ sikit. Tak masuk apa-apa pun. Duit nak masuk kopi pap belalang tak ada. Tak pernah rasa kopi pap belalang pun nak kata apa. Sudahlah tu. Saya bukan nak sebab kopi pap belalang. Tapi nak cerita asbab tu. Kalau asbab kita kopi. Ya. You know, siapa lagi tak mengantuk, tak mengantuk. Allah saja lah. Asbab apa? Minum kopi. Hilang kan tu? La ilaha illallah. Isbat usul ke isbat furuk? Furuk memang kita isbat. Kena minum kopi. Tapi nak isbat yakin macam mana? Yakin kerana ni kan tahu? Allah. Allah yang hilang kan tu? Bukan kopi. Tapi sebab macam mana? Minum kopi. Nak pergi KL. Kena naik kereta api. Ambil tiket. Naik jalan. Sampailah. Kalau tunggu kat sini tak naik kereta api. Tak naik bas. Sampailah. Tak boleh. Untuk naik kereta. Sampailah. Nak isbat siapa? Isbatkan puruk pada puruk ni alat Allah yang bagi kita sampai la ilaha illallah wa tauhid du mustadilu bihi. Nah, mana? Du mustadilu bihi ni saya cerita ni. Du mustadilu bihi. Terus isbat puruk, usul dulu. Ilmu ni semua puruk. Ilmu satu hal, dapat tak dapat, sampai tak sampai, boleh tak boleh cara ni satu hal. Macam mana pun ilmu dah ada. Ha. Siap. Itu saya sebut, ilmu dah ada ni, wayar dah ada. Dah tebal lah wayar tuan-tuan pun. Bukan sikit, bukan nipis. Bukan wayar macam wayar view tu. Wayar besar ni. Ni. Nak buat apa ni? Dia kata apa? Tuan-tuan pergi sambung wayar tu. Ha, olok lah sikit. Pergi ambil bayar lah. So, ambil. Jalan. Oh, sampai kan? Tuan-tuan dah kebat lah. Apa ni? Siapa orang ni usik? Yang usik tu. Lepas tu, yang bagi pelihara pun apa? La ilaha illallah. Isbat usul, jangan isbat burung. Kita tak ada apa, pasal kita laluan ni. Baik. Wal istidlalu alaihi. Okay. Orang yang istidlal alaihi, atas Allah Ta'ala ni, jadi yang ni yang sebut orang yang kedua punya jenis, eh? Jenis kedua. Dia bukan istidlal bi, tapi istidlal alaihi. Istidlal alaihi macam mana? Kata apa? Ni air. Ni air. Air ni jamadat. Atas dia sikit nabatat. Atas dia sikit haiwanat. Atas pada haiwanat insan. Ni realiti kalau kita sebut tertib. Makhluk pun taklah bagi jadi. Gelas, kaca, kayu, pen, handset. Ni semua ni bukan tumbuhan lah. Bukan haiwan lah. Bukan insan lah. Ni apa? Istilahnya jamadat. Jamadat. Okay? Jamadat boleh ada faal. Boleh ada numu. Boleh membesar. Boleh ada harakat. Itu dia gerak tu. Bukan harakat dia. Tengok dia gerak. Alah. Bukan dia ada harakat. Bateri dia tak boleh ada harakat. Maksudnya bukan harakat. Bukan harakat dia. Benda lain yang menyebabkan berlaku harakat itu. Gerakan itu kan. Saya nak syarah lagi panjang sangat. Cukup. Jadi ada istilah jamadat, ada atas dia sikit, nabatat. Lepas tu hayawanat, pasal boleh intiqal min makanin ila makanin. Kalau nabatat, dia boleh numu, boleh membesar. Macam mana akar boleh ke bawah, macam mana pucuk boleh ke atas? Macam mana pucuk pandai cari cahaya, akar pandai cari air? Tak pernah akar terbalik ke atas. Siapa atur? La ilaha illallah. Ha, jadi
kita ni lembab, kena ambil apa? Kena ambil makhluk, fikir baru pergi Allah Taala. Ni makhluk, fikir baru pergi Allah Taala. Yang ni tumbuh. Orang perempuan tak tumbuh, misal la ilaha illallah macam mana pun sampai juga ke Allah Taala. Ha, kata dia al-istidlalu alaihi, orang yang istidlal kata Allah Taala ni, okey, mereka ni kata dia ialah min adamil wusul ilaih. Ka'inun adalah orang yang istidlal kata Allah Taala ni, maksudnya dengan tengok alam, memahamkan khalik alam. Ini adalah kerana min atau adalah min adamil wusul ilaih, kerana tak sampai lagi ke Allah Taala. Kita memang belum sampai ke Allah Taala. Satu, kita kena tengok, fikir. Ni apa? Ni asarullah, mesti afa'al Allah. Afa'al mesti ada sifat. Sifat sabit zat. Oh, la ilaha illallah. Baru pergi ke Allah. Tengok hujan turun. Hujan. Ada yang hujan-hujan je lah. Hujan awan. Awan pemeluapan air. Lepas tu, turun hujan macam apa? Ni kondensasi. Eh, tak ada tauhid. Tak istilal alaihi pun. Bahkan istidlal ila alam, bahkan nature, alam semula jadi out. Walaupun nama Islam, mukmin, nama Aminah, macam Aminah hilang untuk bagus lagi. Ustazah Aminah lah tu, ada Aminah, sorry, saya saja sebut nama. Jadi, tambah pula, alam semula jadi menyebabkan proses hujan. Astagfirullah, cikgu mu alam, cikgu geografi, tak belajar tauhid kau punya. Nama Aminah. Tak pun nama Rosmah. Itu lagi nama popular sikit kan. Abu bila contoh-contoh kan, Rosmah mana? Bukan Rosmah seorang dalam dunia. Oi. Aminah pun bukan seorang. Cikgu, kadang-kadang dia orang Islam tapi ajar dia tak Islamik. Dia bagi kempen kan. Tuan-tuan, kita makan ubat ni tuan-tuan. Saya dah cuba testimoni tuan boleh baca ni. Nak baca ni. Maka ubat ni dah garanti baik. Tuan-tuan tak baik, tuan pulang balik. Saya pulang. Jaminan wang di... Pulangan wang dijamin. Oleh saya. Wow. Tak ada baling ubat tu kat muka saya. Wah. Tak ada akidah langsung. Ha? Orang kafir cakap macam tu tu eh. Ni macam mana? Orang Islam cakap macam tu. Oh, legit. Sampai orang kafir pun... Kita tengok dia jual musang king apa kan. Tengok buah dia elok-elok lah. Tanya dia, pasal apa ini buah elok tu, okay? Kasih bubur baja mah. Dia pun perlu makan juga mah. Kasih makan benda sedap dia, kasih datang buah sedap punya lah. Wah, itu macam lah. You bubur baja apa? You bubur ini baja, ini baja, ini baja, ini baja. Ini bubur baja, garanti punya baja lah. Ayah garanti lah. You bikin lah. Allah Ta'ala juga kasih subuh mah. Oh, Cina aja akidah kita. Silap kan. Ya kan. Kadang orang kafir ni dia ada akidah bertuhan lagi hebat daripada kita ni walaupun kita Islam. Ya kan. Pergi hospital dia tengok. Jumpa doktor-doktor orang Islam tu kan. Jumpa doktor kafir. Kadang dia yang ubat anak kita ke anak menakan apa-apa. Kita kata tolong doktor. Tolong selamatkan dia. Ya kan. Saya pun tak boleh tolong. I can do what I can do. This is what I can do. Left, we serah to Allah, our God. You pray your way, I pray I way, my way. Dia ajar tauhid kat kita. Kita, doktor, tolonglah buat yang terbaik. Sampai sihat je dah. Doktor, terima kasih. Nak hadiah untuk doktor. Kalau tak lah, tak ada hadiah apa pun. Alhamdulillah pun tidak. Apa jadi kita ni? Teruk kita ni kita. Teruk tu. Bukan sikit ni parah ni. Parah gila babi ni. Bukan gila babi. Babi gila. Ya tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan. Kita bila tak sedar ke orang dalam. Inilah keadaan kita. Kita akan itikad ke asbab. Kita jangan kata isbat kepada Allah Ta'ala. Yang dia adalah hak, yang dia adalah usul. Kita isbat semua pada furuk. Kita semua isbat pada makhluk. Senang kita rasa pasal ada duit. Kalau ada ribut, duduk pasal bangunan batu dalam masjid. Jadi kita kata apa? Jamadat pelihara kita. Naik kereta, duduk dalam Mercedes pula. Oh, body kemas. Satu, kita tak kena accident. Ada airbag pula. Rasa yang menyelamatkan kita apa? Airbag tu. Pakai telinga, oh selamat. Kalau tak ada airbag ni, tak tahulah. Airbag yang kita duduk itikad bagi selamat.
Tak ada sikit pun la ilaha illallah. Bila sentuh je, ini sabar, baru pergi masalah. Dia pun mulut dia. Hati tak pergi. Kalau orang ada akidah macam mana? La ilaha. Keluar je kereta macam mana? La ilaha. Kau selamat ya? La ilaha. Tak ada airbag pun? La ilaha. Tengok cermin kereta patah. Steering mego. Kita elok je. Tak ada patah apa-apa. Tak ada. La ilaha. Kereta pun pusing ni tu. Buru-buru. Orang tengok kereta ni memang mati lah. Kita keluar macam mana? Tak ada cedera sikit pun. Tergaris sikit pun tak. Macam mana? La ilaha illallah. Baru tauhid. Kita isbat usul. Satu isbat usul ni kau main untuk mudah dapat orang salah. Satu. Ilmu kita, ilmu Irfan tu orang salah ni mesti betul. Allah Khalik, Malik, Hadat, Terawah. Mesti ambil la ilaha illallah tu. Faham la ilaha uluhiyat tu orang salah. Zat, sifat, apa al-asar tu orang salah tu. Mesti ambil dulu. Itu ilmu kena ambil. Macam mana pun saya sebut. Bila ilmu ada, ilmu kita tak manfaat kalau tak ada connection. Pula tu ilmu ada, kita pula tak istiqomah ke orang salah. Macam mana? Tak manfaat dia. Ilmu kita tak membantu kita untuk mengingat yang kita ke orang salah. Pasal kita pun tak ada hati nak ingat kita. Baik. Jadi orang istidlal ni dengan makhluk memahamkan Allah Ta'ala, dia lah disebabkan oleh adamil usul ilaih. Tak sampai Allah Ta'ala. Satu, kita tergek-gek nak berjalan dengan Allah Ta'ala. Zikir pun tak sampai. Duk sebut nama Allah pun tak kenal Allah Ta'ala lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kan la ilaha illallah. Payah kan Allah terus lah. Allah. Allah. Allah, Allah tak jadi apa-apa juga. Illallah, 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 illallah tak jadi apa juga. Jadi apa nak jadi kita ni? Sebut Allah tak rasa apa-apa langsung. Sedangkan bizikrillahi tatma'innul qulub wa la zikrullahi akbar. Iza zikrullah wa jilas qulubuhum. Apa masalah kita? Kita tak kenal usul. Dan usul apa? Allah. Kita tak kenal dia. Nak kenal apa? Nak kenal makan, minum. Kalau kita perang, dia orang parang, kita mesinggan. Tengok mesinggan macam mana? Senyum aja. Allah parang. Mesinggan ni. Apa? La ilaha illallah apa? Mesinggan ada. Senyum je. Mari dekat-dekat. Come here, come here, baby. Come here. Dish, mati. Tambah ada bom lah. Remote kat sini je. Okay, come here, come here, come here. Ada bom. Ada bom. Boleh remote sikit. Oh, bawah sikit. Atas sikit. Okay, latitude. Okay, tengok, 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 tengok. Kebabom. Tu itikad mana? Asbab. Tak pergi orang tak tahu. Ni masalah kita. Kita walaupun tumbuk, boom, mati. Awak kata kau Musa, macam mana Nabi Musa mati macam mana? Lah, ilah. Aku tumbuk je boleh mati, ya Allah. Aku kau boleh mati ke orang, ya Allah. Tapi sebab aku tumbuk, mati. Dia kena orang tak lah. Eh. Masalah kita di mana? Satu, asal nak sebut, kita duk isbat ke buruk, kita tak isbat ke usul. Usul apa? Allah. Dia usul. Baik, jadi orang yang istidlal alaihi ni, tak sampai orang salah. Satu, kita perlu pada makhluk nak sampai orang salah. Wa illah. Baik, sekiranya tidak. Baik, kenapa kita kata orang yang istidlal dengan makhluk orang salah ni, istilahnya orang tak sampai. Memang tak sampai kan? Pasal orang yang sampai, yang ni istilahnya wasil. Orang yang dah sampai orang salah. Kita nak wasil apa? Apa? Salik pun belum. Nak salik apa? Abid pun belum. Arif. Arif pun tidak. Alim pun tak ada. Bahkan kita jahil. Bahkan kafir dah. Bahkan mahjub. Tambah pula ada mawanik. Ada benda-benda yang menegah kita. Maksiat banyak, dosa banyak. Waflat banyak. Bila dah sampai orang salah, macam mana nak usul ilaih?
Tambah pula Wahabi banyak. Habis. TV banyak, Astro banyak. Hubul dunia banyak, hubul jah banyak, ujub banyak, hasad banyak, takabur banyak, sum'ah banyak. Bagi komen dalam WhatsApp, orang bagi. Best, start, terbaik. Syok tak syok? Jawab dia tu. Syok, ujub. Sum'ah. Baik, ikut kan? Ada apa? Rasa kat diri tak? Rasa hebat tak? Ke rasa Allah Ta'ala bagi aku hebat? Hebat. Komen tu macam mana? La ilah. Sen pun. La ilah. La hawla wa la quwwata. Dia puji je. La ilah. Allah yang bagi. Macam mana nak boleh isbat dia? Usul dulu. Satu kaedah kalau faham ni memang ada dua cara. Tapi kata dia orang istidlal alai ni ialah tak sampai. Memang tak sampai. Pasal apa? Sepatutnya kita macam mana? Memang dah faham usul siapa, furu' siapa. Letakkan furu' tempat furu', usul tempat usul. Ini kawan yang betul. Dalam kenal. Kalau kita pergi ke orang salah pun daripada asar dengan istilah dia. Asar, af'al, sifat, zat pun mesti sampai je kat orang salah. Kalau memang duk berpusing di kalangan asar, di kalangan makhluk aja, duk rasa sihat, makan sihat, ubat, siapa? Senang ada duit. Pasal apa tak kena insiden? Pasal saya duduk rumah besar. Kalau duduk pondok, habis lah. Hangus kena ribut. Apa-apa macam ni. Kita duduk berasa dengan asbab. Kita tak itikad kawan salah. Memang tak sampai kawan salah. Gila je. Bahkan itikad kita serupa dengan kafir. Sama ni. Pasal apa itikad kafir? Kita itikad pada maksiat Allah. Tak ada itikad kawan salah. Sedangkan itikad kita mesti murni pada kawan salah pada hal lain. Tak ada hal lain. Terhenti atas sebab dan itikad sebab. Selalunya kita tu. Betul. Satu kalau doa pun macam mana? Doa-doa mustajab. Doa siapa tau? Aku doa mustajab. Tak ku cinta kita ni. Kita duk rasa aku mustajab. Macam mana? Muka banyak dosa kita ni mustajab doa. Orang. Macam mana? Allah lagi pun tidak. Kita pun tengok awan tak ada dah. Nak ada hujan. Awan pun macam tu. Kita tak ada hujan. Tambah pula jampi selepas. Oh hujan, oh nasi, oh lagi engkau daripada tempat diri ke lebang. Oh jampi-jampi. Puang dengan berkat Nabi SAW. Lepas itu, berhenti hujan. Oh, inilah doa tolak hujan. Oh, ni sadat. Kata ni. Apa habis lah akidah kita. Lingkup. Walaupun nama sadat, tapi ajar tu, ajar itikad pada sebab. Bukan asal itikad pada hurung, bukan pada usul. Tak itikad ke masalah. Kita walaupun berjampi, walaupun apa, mati serabah, hatta ruqiyah ayat Quran sekalipun, kan. Tu kita sebut berjampi, hatta kita baca apa, ayat Quran ke apa, doa ke apa. Baca doa ni, Allahumma hawa alaina wala alaina, ala durubi wal akam, ada doa-doa Nabi, supaya hujan lebat supaya jangan kena kita, duk banjir lah, tanah runtuh lah macam-macam. Minta Allahumma hawa alaina wala alaina, setiap hujan berhenti, hujan pun pergi kat gunung, pergi tepi bukit sana, tak kena ada kita, macam mana? Syok lah. Aku doa mustajab. Aku doa mustajab. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya pernah rasa tu. Tuan-tuan saya sebut tu. Dia rasa baik. Hebat juga. Aku doa hujan berhenti tu baik. Kena kita naik motor. Dulu bukan ada kereta je kan. Naik motor. Memang saya naik motor semua ada. Apa-apa. Ha. Motor macam mana? Tengok hujan je lah. Air kena sikit lah ni. Allahumma. Doa sakan ni. Allahumma hawa alaina wa la alaina. Itu tak kena hujan sikit pun. Wah. Sedap doa hari ni. Mustajab rupanya. Mengaji-ngaji tauhid rupanya kelepak-kelepu. Kelepak kamu. Kena hemoh empuk. Aku doa mustajab. Astagfirullah. La ilah. Sebab doa. Baru tauhid. Redak memang tak sampai kita orang salah. Duk rasa aku. Dan jangan tak tahu tuan. Halangan besar sampai ke orang salah adalah nafsu. Ammaratum bisu'. Mana su' kita? Keakuan. Ananiyah. Anak pun. Itu urdu ni bahasa. Apa? Rasa keakuan. Aku. Merah, merah, merah. Aku, aku tau. Aku. Rumah aku. Isteri aku. Kereta aku. Harta aku. Usaha aku. Ilmu aku. Kebijaksanaan aku. Tambah pula. Masuk depan kamera. Jadi PO pula. Tengok. Persembahan aku. Wah. Wow. Tu bahaya tu tempat tu.
Tambah menang pula macam mana? Oh, di mana-mana saja. Piu, piu, piu. Oh, aku piu saja. Sajalah saya bukan nak kata orang piu tu kan. Tapi inilah keadaan yang akan berlaku. Yang tu penceramah agama tu pencetus rumah. Kalau artis kalau macam mana? Dengan tak tutup aurat, dengan tak menyanyi, tak ada akidah. Itu dapat anugerah pula. Anugerah penyanyi terbaik. Dapat pegang trofi apa-apa. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lapas bismillah. Bismillah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya berterima kasih kepada mentor saya yang menyebabkan saya sampai ke tahap ni. Oh. Saya ada rasa kau salah. Buat pembedah haram jadah lah. Oh, cerita. Alhamdulillah, konon. Ini lah, cerita-cerita tu dia tengok. Akademi Fantasia. Ada dia rasa salah? Ada. Raja Lawak ada rasa salah? Kalau tak Raja Lawak pun, pemain Suri Lawak ada. Salam Fantasia. Lani saya tak tahu apa bila Lawak. Saya tak tengok TV lama. Tak tahu cerita apa. Tapi, rasa cerita-cerita Lawak ni memang ada lah. Rasa saya pergi kedai makan semalam, ada cerita lawak. Semalam cerita lawak apa? Tak tahu. Bagus. Ustaz tak ambil peduli buat TV rasa. Wah. Caya sama lu. Tak tahu. Bagus lah. Tak ambil peduli lah. Caya sama lu tu satu hal lah. Tapi saya tak sebut apa. Tapi ada tak lawak-lawak ni? Ada tak? Dapat anugerah Raja Lawak lah. Oh, weh, dia akan melawak sakan lah tuan-tuan. Ini apa? Pelawak, humor, humor, terkenal, santero Malaysia, jatuh kepada, jadi kata dia orang yang istidlal dengan makhluk ke orang salah ni, dia ada bil usul ilaih, satu sepatutnya kita kena kenal, ni zat, sifat, af'al, asar, letakkan makhluk ila makhluk, Allah ila Allah, oh betul. Itu sipir ulama kita ajar dia kata apa? Ar-Rabbu Rabbun al-Abdu Abdun. Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazzal. Rabb ila Rabb. Sekalipun kita tengok macam ada nuzul ke dia. Al-Abdu Abdun wa in taraqqa. Hamba ni, makhluk ni walaupun dia hamba ialah tetap hamba. Walaupun tengok satu sudut perjalanan asbab, dia seolah-olah buat sesuatu. Walaupun satu sudut tengok macam seolah-olah dia buat satu, kita tak isbatkan kepada makhluk sikit pun. Nak cerita, Allah ialah tetap Allah. Satu, bila Allah, dialah mu'asir. Dia yang khalik. Semua dia, la ilaha illallah. Makhluk, makhluk takkan boleh khalik. Makhluk takkan boleh mu'asir. Dia tak boleh. Dar nafik. Dar nafik lah. Dar wala nafik illallah. Baik. Jadi kata dia, wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi. Jadi asal yang sebut sepatutnya mesti kita isbatkan Allah Taala, Allah Taala, jadi kena faham istilah usul siapa, furu' siapa. Usul hu Allah. Al furu' ialah ma siwa Allah. Mesti letakkan usul mantapa usul, furu' pada dalam kepada bab furu'. Jadi siapa yang hanya isbatkan ke buruk tak ke orang Ta'ala, yang ni orang tak sampai ke orang Ta'ala. Dan kata, famata ghaba hatta yustadalla alaih. Bilakah ghaibnya ia hak, ianya orang Ta'ala, hatta yustadalla alaih, sehingga perlu ditunjuk kata orang Ta'ala. Orang Ta'ala ni dia ghaib. Zahir tak? Memang antara nama dia, dia wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dia batin, dia ghaib, memang ghaib. Ghaib tak mana? Ghaib mata. Sepatutnya, walaupun ghaib mata, tapi hati hadir tak ke mana? Sepatutnya hadir ke tak hadir? Sepatutnya hadir tak hadir? Hadir tak hadir? Keduk rasa ghaib juga hadir hati? Ini lah masalah kita. Kita kata tuan-tuan, ini lah masalah kita. Apa? Bukan saja ghaib di mata, tapi ghaib di hati terus. Bahkan ghaib uyuh, tak pernah rasa ke orang Ta'ala pun. Kalau isteri, ya, tapi yang kau call tadi bukan isteri. Kalau isteri call macam mana? Walaupun ghaib di mata, macam mana? Hadir di hati. Ha?
Tak rasa sembang dengan telefon. Duk rasa sembang dengan dia. Seolah-olah dia hadir sedangkan dia ghaibah. Kalau siapa call kita, betul tak? Dia tak hadir dengan kita, betul tak? Tapi bila call macam mana? Hadir. Bahkan kalau nak janji time ni nak call macam mana? Hadir dia. Walaupun tak ada depan mata. Betul? Allah macam mana? Kan Allah dia yang jadi yang kita. Kita tak ada, memang dia ada. Dia zahir. Dia hadir. Tapi bila ada makhluk, dia akan jadi ghaib pula. Dan dia jadi batin. Bahkan bukan saja batin, dia jadi batinil butun. Macam mana? Ghaib huyu. Tak hadir langsung hati ke orang ta'ala. Sepatutnya macam mana? Mata walaupun memang tak boleh hadir orang ta'ala. Tak boleh tengok dia. Memang tak boleh tengok orang ta'ala. Dalam keadaan kita duduk hidup atas muka bumi, dalam keadaan jaga, memang tak boleh lihat orang ta'ala. Berlaku ni hanya pada kita Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mikraj seorang. Dia seorang saja. Orang lain pun tak dapat. Nabi Musa pun tak dapat. Okey, akhirat memang cuba. Nasa nak sebut, walaupun mata ni, Allah Ta'ala ghaib dengan mata kita, tapi hati kita macam mana? Hadir ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni zahir dalam hati kita. Dia zahir, letakkan matabat zahir dia. Maksudnya apa? Dia bukan saja zahir, dia muzhir kita. Dia lah yang menzahirkan kita. Satu kita ada. Mana mungkin dia dilupa dan tak isbat ke dia. Sedangkan kita tak boleh ada melainkan dia. Untuk ayat-ayat tauhid semua tuan-tuan tu. Satu. Kita dengar, kita perhati baru macam mana. Tebal sangat kita ni dengar Allah ni. Tebal gila macam mana. Hati kita ni memang tak terbuka sikit pun ke dia. Padahal dia ni sentiasa dengan kita. Dia bagi ada kita. Dia bagi hidup kita tak? Tapi hati kita tak rasa dia bagi hidup. Apa tebal? Tebal hijab apa yang hijab kita ni? Ada dinding apa? Mana dinding? Nak buka? Mana nak katok bang? Mana? Hijab tu ialah kita. Tak mana kita tu? Malas kita. Tak bergurunya kita. Jahilnya kita. Tak bersungguhnya kita. Tak kasapnya kita. Tak usahanya kita untuk ke Allah Ta'ala. Sedangkan bila usaha Allah Ta'ala bagi lah. Dia jamin bagi. Uduni astajib laku. Allah Ta'ala, wa idha salaka ibadi anni. Kata Allah Ta'ala apa? Fa'inni qarib. Dia qarib tak? Dia bukan saja qarib. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia akrab dengan kita. Macam mana kita tak boleh rasa akrab dia? Kita tak faham dia. Rupanya. Kita tak kenal usul ni. Lepas tu, kena belajar lagi tak? Jadi esok kena hadir lagi tak? Kena hadir lagi tak? Malam ni kena hadir tak? Tapi tengok, saya dah sebut alamat WhatsApp ni, tak tahu kalau tanya lain. Tuan tak baik lah, pergi dengar kan. Kadang-kadang buka sekali, tak boleh nak terima kan. Kalau tuan tengok saya ni, saya pun belajar kat dia, tuan pergi ulur tangan je lah. Kan? Ambil ya sanat. Lepas tu tuan nak pergi belajar, tak belajar, it's up to you. Tapi jangan tak tahu tuan rugi ke lah tuan tak pergi belajar. Saya kata apa, rugi gila kata. Tuan kena sacrifice, kena bagi masa sikit untuk pergi dengar. Bukan saya dengar, bagi satu kuat memang besar. Saya dulu mengajar sampai hari tak cukup kan. Tapi bila saya dapat perjalanan ni, macam mana? Hari yang saya mengajar, yang saya mesti pergi, satu hari je pun seminggu, saya korban situ macam mana? Saya tinggal semua, apa urusan saya untuk pergi. Melainkan ada urusan-urusan yang tak dapat tidak. Lepas tu bila ada kursus-kursus besar macam saya sebut bulan 12, bulan Ramadan tu, macam mana? Tinggal semua, aku mesti pergi. Siapa? Memang pergi ni, yang inilah jalan pun boleh bawa kita kenal Allah Ta'ala. Yang Allah ialah usul yang selalu kita duduk sibuk dengan furuk. Jadi Allah Ta'ala bila dia ghaib sehingga perlu didalilkan ke atasnya, wa mata ba'uda hatta yakuna al-atharu hiya allati tusilu ilai. Ini ada istilah asar dalam kitab ni. Antara yang dipakai kata dia. Bilakah kata dia jauhnya ia Allah Ta'ala sehingga taku dan asaru sehingga adalah asar. Maksudnya asar ni makhluk. Istilah asar ni ialah istilah makhluk yang ditaksir daripada kudrat Allah Ta'ala buat ke kita. Itu istilah asar. Kita sebut pun asarun kan. Asarun asar. Istilah asar ni makhluk. Jadi sehingga makhluk ni hiya. Makhluk ni asar ni alati tusilu ilaih yang boleh menyampaikan Allah Ta'ala. Siapa sampaikan ke siapa? Allah lah dengan kita faham. Dan kita faham makhluk. Yang ni, takkan makhluk menyampaikan kita ke Allah Ta'ala? Kita sampaikan kita ke Allah Ta'ala? Tak. Allah yang sampaikan kita ke dia.
Satu, dia yang bawa kita ke dia. Satu, satu bila kita kenal dia macam mana, isbat yang kat dia, apa yang dapat kat kita. Tiada yang kita dapat, melainkan datang daripada dia. Baru betul lah kita. Baru betul kita punya isbat usul kita ke Allah Ta'ala. Baru tauhid kita murni betul. La ilaha illallah. Uluhiyat ke Allah Ta'ala. Zat daripada Allah Ta'ala. Bila zat daripada dia, sifat afal asar macam mana? Mesti daripada dia. Kita macam mana? Zat kita pun asal tak ada. Semua kita ni, zat, sifat, afal, asar, Allah Ta'ala. Takkan asar ni bawa kita ke Allah Ta'ala. Nah, Allah yang dia sabit zat, sabit wujud, dia yang ada dalam makhluk. Jadi siapa sabit yang siapa? Sabitnya Allah Ta'ala. Sabitnya wujud dia, mensabitkan makhluk. Bukan sabitnya makhluk, sabitkan ke Allah Ta'ala. Macam pun, yang ni dipanggil rahiluna ilaih, yang ni wasiluna, wasiluna bihi, orang yang sampai dengan dia. Macam mana pun cari jalan juga. Macam mana pun ulama' tunjuk. Macam mana pun besar sekalian tentang yang tu yang kita kena faham. Maksud la ilaha illallah. Disebab ilmu kena cari juga jalan ilmu. Macam mana pun ilmu tak manfaat selagi ilmu ni tak bawa kita kenal Allah Ta'ala. Hafal lah macam mana pun, hebat macam mana pun, syarah lah macam mana pun, hati kita tak boleh tasdik Allah Ta'ala, tak ada apa-apa ilmu kita. Sampah lah. Sampah lah. Tak ada bila sikit pun dari sisi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bandingkan kita ni kama salil himar yahmilu asfar. Ayat kama salil himar yahmilu asfar ni asalnya kepada orang Yahudi ya. Nah. Alladzina humilu alladzina ya alladzina humilu Taurat thumma lam yahmiluha. Orang yang memang hafal Taurat ni thumma lam yahmiluha. Kita hafal ilmu. Fakar ilmu. Ilmu tauhid ni handai ilmu tauhid tapi lam yahmiluha, tak boleh terima di hati, tak tasdik ke orang salah. Kama salil himar, macam keledai bawa kitab bebat banyak-banyak tapi macam mana dia sendiri tak manfaat dan dia tak tahu apa benda dia bawa. Kita ni banyak keledai kan? Orang taklah bagi misal tu kan untuk orang Yahudi je. Misal Al-Quran kita belajar tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran nak ambil pada Quran bukan di atas sebab nuzul khas Al-Quran tapi bi umumil lafzi, umum lafaz. Dan mana? Alladzina humilu Taurat. Maksud Taurat ni alladzina humilul Quran. Mereka ni hafal Quran, reti Quran, tak faham Quran pun humilu tauhid, humilul ilm. Dia ni tanggung ilmu. Summa lam yahmiluha, tapi tak bawa ilmu, tak boleh hadir Allah Ta'ala dalam hati. Sedangkan ilmu dengan Allah Ta'ala ni cukup kenal. Itulahnya apa? Kama salil himar. Ukel dai kita ni. Satu kita diajak urzukna apa? Bagi kami ilman nafi'. Apa ilman nafi'? Ilmu yang dengan dapat ni kenal. Makin dapat ni kenal. Kenal usul, kenal usul, kenal furu'. Dengan sebab tu ada hubungan kita dengan dia. Jadi Allah Ta'ala tak mungkin asar menunjuk pada dia. Satu kita belajar tauhid tuan-tuan. Ulama-ulama memang berhati-hati dalam bab ni sehingga kalau ngaji tauhid pun mereka ajar kita silap ngaji tauhid. Sehingga ngaji nahu pun nahu yang tauhid. Allah Ta'ala fa'il ke kita fa'il? Boleh tak kembaran kalian kita fa'il Allah Ta'ala maf'ul? Boleh tak? Bab tauhid memang tak boleh dia. Tapi i'rab boleh tak? Ittaqullaha. Boleh. Astaghfirullaha. Boleh. Kenapa baca hak? Jawab. Maf'ul. Ha, ulama kita tak i'rab maf'ul. Sebab Allah Ta'ala fa'il ke maf'ul? Saya nak jawab. Saya nak jawab. Dalam bab nahu maf'ul. Tapi dalam bab tauhid Allah Ta'ala fa'il. Betul tak? Wa khaliqul li'abdihi wa ma 'amil. Allah Ta'ala cipta makhluk dan dia cipta apa yang kita buat. Takkan dia jadi maf'ul? Ha? Ha, tak. Dia dipanggil Allah Ta'ala ni, dia panggil mansubun. Baris mansub. Siapa? Mansubun ala ta'zim. Ittaqullah. Allah lafzul jalalah bukan maf'ulun bih. Allah maf'ulun bih. Tak, Allah bukan maf'ul. Allah fa'il hakiki. Mana boleh jadi maf'ul? Itu nak i'rab macam mana? Allah lafzul jalalah mansubun ala ta'zim. Ala ta'zim. Maksudnya
Masuk baca fatah tu kerana nak membesarkan dia. Ala tu dengan mana? Ajli. Dia ajli ta'zim. Kerana nak membesarkan dia. Ha? Sama juga. Allah lafzul jalalah mansubun ala wajhi ta'zim. Bukan Allah mafulun bi mansubun. Mansubun bil fathi zahir. Dah pun pondoknya style lagi lah kan. Mansubun ala matu nasbi fathatu zahiratu fi akhirihi. Tak baca gitu. Tak baca gitu. Allah lafzul jalalah mansubun ala ta'zim ala wajhi ta'zim. Satu baca nasab. Bukan dia maf'ul. Pasal dia fa'il hakiki. Mana boleh jadi maf'ul. Belajar nahu pun ulama jaga nahu yang bertauhid. Ulama yang kenal Allah Taala macam mana? Ulama yang dapat tauhid. Atau kita dengar si bawai. Imam si bawai dengar ulama nahu dia. Sampai ceritanya dalam kubur pun malaikat macam mana? Kita baliklah si bawai nanti tak lepas tanya dia tanya nahu banyak sangat. Macam tu ke? Tak betul. Bukan pasal masalah nahu dia, tapi pasal tauhid dia. Pasal kita, si bawai ni, saya duduk ngaji, tunggu dulu syarah. Pasal apa lebihnya si bawai? Pasal nahu dia bawa pada tauhid. Dan dia, nahu dia tauhid. Di mana? Khas dia dalam isim, ma'rifah. Jumhur ulama isim ma'rifah ni, domir. Innal ma'arif, sabatun piha sahul, ada salihul zamal fatab niya rajul. Ada kan tertib, kita belajar ilmu nahu. Ilmu ma'arif, ilmu ma'rifah, isim ma'rifah ni ada 7 semua. Ringkas 6, lagi ringkas 5. Matabat tinggi sekali. Si domir. Nama tu? Si alam. Ana salihun. Ana si domir. Salih nama orang. Ana salihun. Za si isyarah. Al za. Za ma. Uti si mausul. Alik lam. Utu. Ibni. Idofat pada salah satu pada isi ma'rifah. Last sekali ya rajul. Nakirah maksudah. Munada nakirah maksudah. Okey. Yang ni tak faham satu hal. Tapi jumhur ulama kata isi ma'rifah apa? Domir. Si bawah dah. Isi ma'rifah ialah isi alam. Siap dia kelahi yang guru dia. Guru dia kata isi ma'rifah isi domir. Dia kata isi alam. Sampai macam mana? Sampai tahap kelahi pergi rumah. Malam-malam pergi ketuk pintu. Saya nak cerita kenal yang ulama nahu ni kenal dengan tauhid. Tunggu tanyalah, man. Dia jawab apa? Ana. Buka pintu lah. Kenapa? Mana tahu Ana. Ha. Man. Ana. Man. Ana. Man. Si bawai. Oh. Buka je pintu. Terus bagi soalan mau. Ayu araf. Ad-domir atau si bawai. Okey, tentu saja ke? Tak. Dia letakkan si alam siapa? Bukan si bawah yang menyebabkan jadi ma'rifah tu. Tapi yang menyebab ma'rifah ni arbul ma'rif ila si alam, alam ni bukan alam si bawah, bukan nama si bawah, tapi siapa? Asmaullah al-husna. Inilah arful ma'rif lebih ma'rifah daripada domain. Anak Allah, mana lagi kena? Patutnya Allah lagi kenal. Pasal tu dia dapat kelebihan dalam kubur, tak kena soal mungkin lagi. Pasal dia bukan saja darjat salih, tapi darjat syuhada dan darjat siddiqin. Yakinlah dengan Allah Ta'ala. Yakin, tasdik dengan Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala lebih. Si bawah dengan Allah Ta'ala. Si bawah Allah. Allah lagi kenal. Lagi kenal Allah daripada kenal si bawah. Tu dapat tauhid. Kita tengok tambah yang salafi wahabi ni ngaji nahu jadi wahabi tu kan. Wahabi lingkup. Sajalah ke sana sikit nak cerita apa. Ustaz, besar kita ni nak kenal usul siapa? Furuk. Jadi kenal usul isbatkan ke Allah Ta'ala, isbatkan ke furuk. Furuk ialah furuk, usul ialah usul. Jadi furuk jangan dinafi pasal furuk ialah asbab. Asbab ialah asbab. Kena letakkan makam asbab. Tapi tak itikad pada asbab. Allah usul dia ialah usul. Usul yang menyebabkan datangnya furuk. Mana boleh dilupakan usul. Yang tu kot bahasa dia. Untuk apa je kita buat macam ni? La ilaha illallah. Balik ke rumah. Balik lagi sampai ke rumah macam ni? La ilaha illallah. Alat, kereta. Furuk.
Ya Allah, dia yang sakhara lana. La haula wala quwata illa billah. Dia yang bagi kita kenderaan. Dok kita tak ada kenderaan, kawan tumpang dengan kita. Ya nah, Allah yang bagi sebab. Lalu balik rumah ikut kawan. Oh, satu 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 macam mana? Dia kata usul jangan dilupa. Furu' hendaklah diisbat di atas martabat furu'. Jangan letak furu' martabat usul. Siapa sihat? Aku kaubat. Au. Yang ni lah bab syirik, bab kufur yang boleh jadi kat kita orang Islam. Jadi yang bila kita belajar, kita-kita seumpama ni yang terkilian, baru kita dapat dibongkarkan masalah tauhid kita. Baru kita faham rupanya hati kita ni banyak kepada mahasiswa Allah. Kita tak adil langsung kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ni dia zahir. Daripada dia usul kita furuk. Tapi kita tergege kenal furuk nak pergi kepada usul. Aik. Memang kalau macam tu kita tak sampai. Tu kena kenal dua tahap, siapa usul, siapa furuk. InsyaAllah ada pembelajaran lagi yang kena belajar. Kena faham. Di sebab masa ni kita tangguh dulu. Soal insyaAllah kalau ada. Di sebab apa kita bicara ni, antara dua keadaan yang disebut dengan yastadilu bihi dengan yastadilu alaihi. Cuma kalau yastadilu bihi ni dia kenal usul lepas tu furuk. Kalau yastadilu ilaihi, kalau alaihi sampai juga kau salah, istilahnya rahiluna ilaih, orang yang sampai juga kau salah. Masalahnya macam mana? Duk cari dalil alam, duk kenal alam, tak kenal kau salah sampai sudah. Oh, jadi orang tak sampai. Ada min usul. Jadi orang baju. Antara sebab hijab pasal apa? Pasal akidah kita duk berpegang kepada furuk. Kita tak itikad pada usul. Kalau CP asal, CP dasar dia sebut, sebutannya tu. Dasar. Jadi kalau kita tahu dia seorang jasimah hukum solat daripada datang dia boleh hukum. Kalau kita ni mampu pada dia. Soalan bertanyakan mengenai orang yang itikad mujassimah ni. Jelas mujassimah dia. Kalau kita dengar mujassimah dia, dari si hukum keluar pada ahli sunnah wal jamaah, akidah pun tak sah, apatah lagi fiqah ni. Jadi tak sah kita tak ikut dia. Kalau kita tak tahu dia siapa, selalunya soalan orang tanya, pergi Mekah lah kan. Di imam Mekah macam mana? Kita bukan kenal imam tu. Memang latihan daripada kerajaan Arab Saudi, umumnya Wahabi ya. Boleh ikut tak? Tak tahu siapa dia dengan takyin kan. Bila tak tahu macam mana? So imam. Imam lah. Kita kan tahu akidah dia. Nahkum bidhawahir. Allahu yatawalla sarair. Tapi yang ni macam mana? Confirmnya memang dia ngajar, dia cakap. Itulah akidah dia. Kita kelahi dah. Dia duduk kata orang salah duduk datang arah tu. Kita kelahi lah macam ni. Kita awak ikut faham awak, saya faham cara saya. Awak cara awak, saya cara saya. Sampai cara orang salah. Macam-macam lah dia cakap. Macam mana? Confirm tak boleh ikut jadi imam. Bahkan kalau ada imam pun mesyuarat buang ni. Kalau kerajaan tak mau buang macam mana? Memang kerajaan ni kena bagi nasihat sikit. Kerajaan sivil lah. Kalau pejabat agama macam mana? Dah tak pejabat agama dah. Pejabat Wahabi jadinya. Saja berasa tu sikit. Jadi dia sikit dah rasa saya jawab jelas tu. Memang kalau orang jelas memang salah memang tak boleh. Memang tak boleh. Cuma kita tak bagi satu bahasa umum. Kalau jelas memang tak boleh ikut. Tak sah. Bahkan akidah dia pun tak sah. Sembelian pula kalau ditukang sembelih macam mana? Habis lah. Jadi bangkai yang binatang tu. Sebab apa? Akidah dia dah keluar dari ahli sunnah. Saya jawab tak lain. Lain? Jauhar. Jauhar? Jauhar. Jauhar. Adakah? Ya, maksud dia tu jauhar tu roh. Oh. Tak, jauhar bukan roh. Roh bukan jauhar. Roh bukan jauhar. Bahkan istilah roh ni pasal dia ada, dia bukan nur pun, bukan nar pun kan. Nur pun, kedah ulama' dia tak dipanggil jauhar. Pasal nur bukan jauhar. Nur istilahnya dipanggil jismun latif. Istilah jismun latif ni dia benda wujud, tapi wujud dia tak yang la'ul farau. Yang ni dipanggil jismun latif. Cahaya kena. Lampu ni, walaupun ada 300 lampu, cahaya tu boleh masuk alam ni. Pasal apa? Pasal cahaya dia bukan ada jauhar dia. Tapi kalau gas masuk alam ni,
bila dah mampat sangat dah, boleh masuk lagi tak gas? Tak boleh. Sebab gas dia jauhar. Dia ada jauhar dia. Maksudnya dia yamla'ul faraw. Cahaya dia tak yamla'ul faraw. Bila benda-benda yang tak yamla'ul faraw ni, yang ni dipanggil jismun latif. Jadi roh macam mana? Tak buah bahasa apa langsung. Roh ialah roh. Bukan jisim. Kalau nak sebut juga atas istilah jismun latif. Sebab apa? Pasal kita tak boleh nak tayun ni apa, dan dia bukan jauhar. Dia bukan jauhar. Adanya dia memang disebati dengan kita, tapi di mana dia nak, tak boleh. Kalau ada satu alat esok detect mana roh. Jumpa tak? Jumpa dekat roh. Macam dekat T tu lah. Tak faham tu lah. Itu menyambil ya. Soal lah. Kepala otak je buat empat belalang ni. Okey. Rasa saya jawab soalan. Jadi tapi roh bukan jauhar. Bismillahirrahmanirrahim.